Pada duduk, Pak. Baik, teman-teman, apalagi yang harus saya sampaikan? Harapkan undang-undang yang begitu banyak bisa selesai. Itu saja. Oke, Mas Bapak. Saya akan membuat DPR ini suasana yang teduh, itu jadi tugas saya. Kalau di parlemen berbeda pendapat dengan KPK. Bagaimana masuk DPR perlu diingatkan terus-menerus bahwa dalam perjalanannya tentu pasti ada kesulitan.